Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita staycation lagi ya guys. Kebetulan saya ada kesempatan jalan-jalan ke Kota Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong. Nah ini maskotnya, yaitu Tugu Obor. Kalau kalian ke Tanjung, biasanya kalian nginep di mana guys? Kali ini kita coba nginep di Saidah Guest House yang beralamat di Jalan Swadharma, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Mudah banget kok buat nemuinnya. Tepat di depan Aston Hotel, kita langsung belok aja ke komplek perumahan. Dari tepi jalan juga udah kelihatan kok bangunan yang berwarna biru mencolok ini. Ini lobinya ya guys, cukup luas kok untuk ukuran guest house. Dengan interior minimalis, awal kita memasuki penginapan sudah terasa nyaman kok. Ini area ruang makan, dimana kita bisa makan breakfast di ruangan ini. Selain itu disediain juga dapur kalau kita ingin memasak sesuatu. Nah, enak banget kan serasa di rumah sendiri gitu. Sekarang ayo kita naik ke lantai atas. Ini kamar di area lantai 2. Tapi kita naik lagi ya guys ke lantai 3 untuk kamar saya. Tuh, tiba di lantai 3 kita disambut balkon yang menghadap view kota. Sekarang kita masuk kamar ya. Oh ya, ini ownernya. Ramah banget kok pelayanannya. Dan ini kamar kita. Meski terlihat sempit, tapi kamarnya ini nyaman banget kok guys. Di sini juga disediain beberapa macam fasilitas di kamar. Ada ranjang yang nyaman banget, AC, meja dan kursi, lemari, TV, dan 2 buah handuk. Dan kamar mandinya yang udah lengkap banget. Ada kloset duduk, shower, wastafel, kaca, dan amenity yang lengkap. Dan airnya itu berfungsi dengan baik, baik panas ataupun air dingin. Sekarang kita santai dulu di balkon lantai 3-nya ya guys, sambil menikmati sunset. Kalau ini balkon di lantai 2 ya guys. Yang unik tuh tangga-tangga di sini dilengkapi dengan lampu sensor gerak. Ya unik aja, nggak biasa untuk ukuran guest house. Paginya kita dapat sarapan. Untuk sarapan kita bisa memilih, bisa sarapan di ruang dapur atau minta diantarkan ke kamar masing-masing.